Raja ini. Penasaran. Nyantai aja habis gajian, guys. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang Irang. Nah, sekarang saya di sini bersama Kang Alman Mulyana, Muhammad Sofi, kemudian ada Mas Awi, ada Mas Gatot juga mau mukbang di restoran ini. Oke, sekarang saya mau langsung masuk ya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang belum berlangganan dengan channel YouTube saya, silakan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Mohon maaf mata saya seperti ini karena slow banget ya. Di sini sekarang jam 2 siang. Nah, di sini udah ada Mas Awi ya. Assalamualaikum Mas Awi. Halo, salam Kang Khalid. Ini acaranya mukbang bersama para YouTuber. Masya Allah, udah pesan belum nih? Udah, ini tinggal ayo. Oke, udah siap. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini dapurnya ya tuh. Oke, Pak Halat. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja karena teman-teman sudah pada kumpul di sini. Bismillah. Assalamualaikum. Pada sehat semua? Alhamdulillah. Sehat kan? Udah pada cuci tangan belum nih? Belum, iya. Belum. Cuma tunggu salaman, habis salaman dengan tuh cuci tangan ini. Karena terlalu. Kontaminasi. Masya Allah. Makanannya mana ini? Nah, kita minum aja sini, numpang. Iya, numpang aja sih sebenarnya ini. Saya kepanasan di luar. Enggak, tadi katanya udah pesan makan. Udah jadi kata Mas Awi. Udah, santai aja. Santai. Oh, tadi pesannya sudah gitu. Iya. Oke, penasaran aja ini. Penasaran aja. Nyantai aja habis gajian, guys. Masyaallah. Habis kasih uang sama si Gatot. Sumbangan Sultan Mekah ceritanya ini. Ini Aizan mana ya? Nah, ini dari tadi. Ini. Apa sih ini rebutan air? Ini dari tadi itu cari masalah terus. Masya Allah. Apakah betul dari tadi? Fitnah ini. Fitnah itu lebih tajam dari pembunuhan loh, Kang. Astagfirullah. Apalagi ini di Kota Mekah ya. Ini Mas Gatot minumnya pakai tangan kiri kan, Kang Tung? Kiri kamera depan. Iya, pokoknya kita saling mengingatkan ya, di sini ya, enggak. Yang minum tadi yang sang tangan kiri jadinya. Jadi maklum ini anak yang baru mau hijrah. Zia ada. Ini ngomong sama siapa sih? Ada ziada gini. Untuk teman-teman yang pengen tahu ziada, itu artinya banyak. Sering-sering tata asli ya. Ini orang Afghanistan itu mukanya cakep-cakep. Iya ya. Jadi kalau ke Indonesia ini jadi artis. Jadi artis. Mang, hari mana saya kasep-kasep? Ngomong apa? Aca. Di sini jadi pelayan restoran ya? Wih, dalapnya sudah ada mantep nih. Ini jarjir. Jarjir ini apa sih? Jarjir itu sayuran. Adalah lalap. Jarjir itu kandungan zat besinya banyak banget. Kandungan zat besi. Tapi saya itu sebetulnya ini khusus minumnya Sultan nih sendirian ini. Oh, gempit. Asansot mohelo Allah. Ada biar apa? Santahnya nih. Salat tahar. Ini sebenarnya salat tahar, guys. Ada bes, kira bes mapita nih. Ini. Khalas ana jib lu akal, khalas ana jib fi miliar. Oke. Terjemahkan Kang, terjemahkan. Nah. Ini sebenarnya kedoknya baja hitam dipakai. Iya ya, coba lihat. Ini persis tuh, ya. Ini kan dibilang lambang mobil Eropa kan. Ya, ini sebenarnya Mercedes, tapi kayak kedoknya baja hitam. Ini adalah salata. Jadi mana tomat di blender, dicampur cabe, dicampur apalah gitu ya, daun-daunan lagi dinamain salad tahar. Salad tahar itu spicy, jadi lada ya, pedes gitu. Dan ini bawang merah, padahal putih warnanya. Enggak, merah itunya tuh kulitnya. Bawang pink.
untuk minumannya ini dari Prancis bukan nih? Boikot nih. Baik. Bukan ya? Israel ini malah. Oh, enggak, ini mah produksi ini. Jangan ngetawain saya nanti muncrat nanti corona nanti. Enggak boleh itu. Oh, boleh. Udah saya minumnya ini aja. Minumnya aja, enggak apa-apa Kang, nyampi aja. Kang, ngobrol dulu Kang, saya mau cuci tangan. Ayo cuci tangan bareng yuk. Cuci tangan dulu. Biar jauh dari virus yang sekarang booming di dunia ini. Ini lampunya kurang ini ya, kurang terang. Tempat cuci tangannya di mana, Lan? Sini. Biar sehat kita cuci tangan dulu, Kang. Terhindar dari virus corona. Sabun. Biasanya kan nggak pernah cuci tangan atau? Sering dong sekarang. Sering ya. Apalagi sekarang kan ada anak masuk rumah harus cuci tangan. Sabunnya wangi nggak lah? Wangi kan. Wangi ya. Rumah sekarang bagaimana kalau wangi ini? Masih wangi. Wangi ya. Silakan. Ini tempat cuci tangannya bersih tapi agak sempit. Oke, cuma dua doang. Oke, sip. Kamu apa lagi? Ya, sekarang giliran saya. Cara cuci tangan dengan baik. Tutorial kuku malengan, guys. Kuku malengan. Keluar tuh bahasa Sundanya. Iya, orang kena. Iya, orang. Jadi ini daki-daki yang menempel rontok semua ya. Oke. Oke, kita langsung yuk. Nih, cepetan kita masuk. Wah, wow, udah hadir nih. Aman. Tos beres, eh. Bismillah. Sudah jadi ini. Tunggu Mas Bani. Nunggu apa lagi nih? Nunggu apa lagi? Masya Allah, sudah jadi nih pesenannya. Ini Mas Awi nasi apa namanya? Nasi Bukhari. 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 Ini soalnya ada yang putih, ada juga yang merah. Kalau saya sih lebih memilih dunia putih sih. Dunia putih. Karena udah tua. Juga. Nah, ini adalah segerombolan nasi yang bentuknya panjang dan rasanya itu mantap jiwa. Kalau kolesterol jangan masuk. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kolesterol asam urat. Kok unik ya cara makan di rumah? Kan youtuber. Kalau youtuber pun harus beda. Kapan-kapan saya mau berobok pernah makan di rumah? Boleh. Ini kalau anak-anak udah agak sedikit besar. Kalau udah usia 5 tahun ya? Kan belum bisa diajak komunikasi ya anaknya kan? Ya berarti masih lama itu yang berobok. Jadi kalau mau lancar bahasa Arab, kata Kang Alman harus memperbanyak makan jirjir namanya ya. Kalau jirjir itu apa ini Kang? Ayam lemu. Bukan. Jadi ini mungkin bayamnya Arab, orang Arab ya. Kalau di Indonesia ini semacam bayam karena makan dengan jirjirnya besar. Coba. Mengambil. Di mana ya? Ini yang disebut jarjir. Temennya apa ini? Jarji itu kan. Jadi kalau kita ada orang yang nggak berbuat dua, itu kan jarji. Makanya kita nyebut jarji. Ini rasanya pahit. Anda kalau mau jangan. Orang kira elektrisnya pahit tapi manfaatnya besar. Maaf ya, saya minta basol ya. Pedes. Ini dibilang basol sama ini Mas Gatot. Berarti basol. Basol. Nih, basol. Gatot itu tidur aja ngeselin. Apalagi makan. Diam aja ngeselin gitu. Ayo Kangiran biar agak gemuk kayaknya ini tekanan batin ini. Semakin hari semakin sepertinya di antara teman-teman di sini yang paling kurus ya. Iya, itu sumber loh. Jadi orang gemuk itu sumber
Jamal dulu duluan kan? Ya. Yang gemuk karena pengen kurus ya. Kalau saya ini pengen gemuk juga susah. Dulu saya pernah beli juga obat gemuk. Tapi obat juga gemuk. Mana ada obat itu? Ada obat gemuk. Saya pernah kok minum obat gemuk. Pernah. Asal mau dikasih gemuk aja. Bukan gemuk yang kayak oli itu bukan. Ini gemuk badan. Ini dulu saya tuh kalau makan ini fakta. Kalau dulu saya makan dilihat nasi segini sedikit. Nah, sampai teman saya tuh sedikit sedikit. Kamu luar biasa. Porsinya banyak tuh. Kamu. Tapi setelah saya berhenti minum itu. Anda ini ngajak perang kan? Ambil itu. Ini besolnya Kang Alman. Besol ini bawang merah, bawang bombay. Rasanya ini beda dengan bawang kita biasanya yang kecil-kecil itu. Rasanya kayak apa? Rasa bawang. Tapi bawangnya bawang lalapan nih. Saya langsung makan yang aku putih ya, tanpa harus dicampur dengan yang lain. Bismillah. Mas. Like comment. Bagi kan rasanya gimana, Akif? Enak. Rasa bawang. Bukan seperti Iron Man itu bukan? Oh, enggak. Rasa Bengali ini. Jadi, kalau makan jajan tuh ininya dulu. Kok ada ulatnya kan? Kan? Ulatnya. Gak pengaruh nih, saya bilang pengalaman gak ulatnya. Dimakan sama ulat. Enak ya nasinya ya. Nasinya aja enak ini. Berapa waktu? Bener loh. Panjang-panjang. Ya, enggak boleh, gak metek. Rasanya sama gak nih pengalaman? Yang kuning, yang ini, yang sama ini, yang kuning lah. Lebih yang mana sih? Gimana Kang Ilham? Saya kok banyak nemu bener ekornya ini. Udah, santap aja. Kalau yang kuning agak ini ada gurih-gurihnya. Jadi kalau yang kuning enggak harus ngasih warna lagi dalam perut. Ini bahaya nih pembahasan ini. Yang kuning sama yang putihnya emang beda. Mbak pembahasannya sudah masuk privasi. Soalnya enggak sama. Ini harus dibebanin kan, Bang? Jawaban yang kuning kita. Harus dibebanin ini dapatnya. Kalau sudah menyangkut dalam perut, saya selesai lah. Live, komen. Lagi tak. Kalau malam ini ada yang mau ditiru, cuma kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu. Mau niru saya gitu kan? Ini pas dapet kurang buahnya dikasih ke saya nih kan, Alman? Saya taruh di hampir tadi. Pasti aja ya, nggak harus ngambil ya. Daging yang paling enak itu apa? Daging yang paling dekat sama kulit, namanya daging paling dekat sama tulang. Iya, Aki. Alhamdulillah kalau saya udah kenyang ini. Aki ini. Ini. Aki ini. Ini. Apa itu? Aki sama Nina nih. Ini. Apa sih artinya? Kang Alman ini habisin. Nih Asmi Uti, assalam bersih ya, kayak sisa-sisa cinta, sisa-sisa kenangan itu. Ayamnya doang yang habis, nasinya masih banyak. Ini kalau semua orang Arab paling sama 2 orang ini. Seriusan? Ini berapa porsi, Mas Awe? One thirty. Berapa tuh? Saya nggak paham. 130. 1,5 maksudnya. Oh. Enggak, berapa? Ini porsinya. Berapa orang porsinya? Berapa ya? Tiga porsi. Iya kan? Tiga porsi ini kita makan berlima. Ya jadi porsinya orang-orang Arab itu Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa. Aduhai. Ayo Kang Rilan ini yang punya kamera nih, langsung saja.
Sekarang acara makannya sudah selesai, perut pun sudah kenyang, hati pun tenang. Dan mungkin kita mau kemana, ke Mas Awi ya. Sekarang istirahat dulu. Dan di sini untuk teman-teman yang belum kenal nih dengan Mas Gatot yang pertama nih. Kasian guys, subscriber nih baru ada 1,5. Tanya gimana? Namanya diganti ya, Mas Gatot ya. Dan jangan lupa mampir juga ke Juliana meskipun sudah 1 juta. Ada Mas Sophie Out, ada Mas Awi. Jangan lupa like, komen, bagikan. Siapa itu? Gimana gimana? Gimana coba? Nah, coba. Coba antum ngomong dong. Coba coba. Gimana ya? Closing-nya. Lupa saya. Doakan juga teman-teman, mudah-mudahan kalau kesini biar bisa makan nasi yang seperti ini. Amin. Ini doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video Kang Ilan. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Kalau misalkan ibadah haji kesini, usahakan nyoba nasi Bukhari. Jadi menghilangkan rasa penasaran lah. Iya. Jadi seperti nasinya, nasi panjang ya? Nasinya itu beda sama dengan nasi di Indonesia. Iya. Ini nasinya panjang-panjang dan nyomotnya itu beda dengan nasi di Indonesia. Kalau nasi di Indonesia itu kan ini apa namanya? Pulen atau liket bahasa. Liket ya. Bersatu punya kalau iya. Nasi Indonesia di sini pecah belah. Pecah belah. Makanya tidak sekompak orang Indonesia. Kalau kalian suka sama video ringan ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosialnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga di grup WA kalian biar channelnya terlihat makin berkembang. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.